Jangan retek loh ya. Aku nangis. Sini. Di sini, Mel. Dan ya, Yan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bocoran Jowo. Kembali lagi ceritanya aku mantene sing teko Solo iki Mbak Endise, Mas Endise, sing teko Solo ya. Mbak Isma. Saya langsung tak iso tekno pemirsa ya. Urek iki sowi ning kene ya. Pak Putri Prakago sebagai sasono Busono Raja Sasono yang sangat lagi melewatkan waktu yang kalian dari kamar sojo dari latar Pocoro adat Widi Sawidono Noge Pocoro Pangke bila kantor sagung pura tamu kakak Putri kasuhun doa ini pun kantor pinangan ten kekali akhirnya pun latar Pocoro adat Widi Sawidono ikan sampun sinengker wonten ing dusun Jambi kecamatan Randu Batung Kabupaten Blora. Pripun? Ibu juru panon aturan tidak lulur. Tumuju wonten sasar mangke sadha pun tarwaku mrineng go sekar mayang sakembaran panjang ilang sakembaran. Kepala Putri kasihun tuh jawab dari sosok mau pagi saat aku taruh waktu minum go sekar payung sakebar baca bilang sakebar siapa ini Mas tuh karo putu ya Mas tuh tinggal di sab hari borwinasis tuh yang penting Rekare ati tan panggil pecah pun oleh mas ibu daya remanusun kumpulin kurban yang sambung siji pasti loro jodoh tulupi pantai kabeci manungso tangan baru ibu sikat moho kawoso kang paling perso wadol yang raheno ikan kebak kebahagiaan lo tiang gusti ngana sifat jalu para pincu jari wanto ingin jale mat yori urib jari korok ino ingin tahap pinu diundi buki bakal dati buti otus sikro putra teman ten kekali tunggu-tunggu kode sahabat ikut taruh aku minggu sekarang yang saya kembaran panjang hilang saya kembaran saya tahu sekaus putra teman yang kekali Mas Joko Purwanto darah kusuma yang ayo dengan alasan usaha Jawa Tasto monggo janji keras langsung sasaran rumah dari sana ya kok langsung aku dulu bintang-bintang di bintang itu aku sepulangkan yang kakak di sobat ini dadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Sing Rama Putra temanten ngakonan Mas Bagus Joko Purwanto. Senapak wicis jati yo ati kopi kan wis pecah sak nalika. Kembang lumambange triwarna jroning bapa kecil kang disitir mewene. Sing Rama Putra temanten putriku suwane ayu yen lestari ngambil terto seka senaman jenis bokor kencono isi terto nih satu uji saparan itu diserap mojo teman dan kakuk Mas Joko Purwanto terus gendongan nih panggil pembinaan dan sekalian rinego sekar mayan sekembaran panjangi lain sekembaran mundur guys sekar mayan sekar kembang maya monggo sekarang podo sini Mel. Dan ya. Cek jopo
Baru berbagi pemirsa.
itu juga lolos sendiri. Gak balas mas. Kau yang soleh sah, berapa mas Joko Suwarno itu? Acara adu-adu Indonesia Mikopi Narimono Ridho saking arsanipun Gusti Kang Maha Agung Gusti Allah Subhanahu wa taala saged titis tatas anggenipun Pak Mesuan padha ya Pak ya. Besoknya pemirsa walah Mbak Deni awake sayu pemirsa sampai sore tenan ki mau. Dan iki mau nganu digawane mbek nganu sing titip-titip dik mau wis diterno. Untuke sego berkat ngene iki pemirsa terus ngono andekan ditambahi kerupuk amek jajan ngono iku lho kaya krecek is gaweane ibu Mbak Isma dhewe. Kurang gone Mbak Rini lho diterno, gone Mak Damis mbek monyo mbek mak Mbak Rini mang wis diterno dik makni. Mbak Deni ki mau anak-anake padha mabuk dadi ora iso ora sempet ngeterno dhewe ya pemirsa ya. Wis ngono ya. Walah mak ya awake remuk. Lah piye mak? Ya pusing kumbe wedang kopi. Padahal mau ning kono wis dikeki kopi pemirsa. Kira-kira iki acarane iki temu nganten wong loro, kenapa wong loro nek sing kurang jelas mbek pemirsa. Ki tarahe judi acarane wong loro karena yo urung di sarati dik biyene Mbak Ismane pas dhisik kae. Rayo semeni ambek tumplek kunjen mau wis dibagekno tumplek kunjen ki isine ning jero kantong mang dhuwit pemirsa terus cincin terus bar ngono dikeki sego berkatan mang dhewe wakul carane wong desa ngono kuwi. Dari ki mau anu kedukun ngantene ki sing siji nggo jilbab sing siji ora terus akhire Mbak Isma tuh kon ngalah oleh jilbaban kon macak solo. Ono ceritane pemirsa ya wis pokoke wis ngono acarane lancar ki mau urung sampai bar jane asine jek ganti baju warna pink karena wong-wong anak-anak wis padha nangis Mbak Deni terus sekeluarga pamit pulang ora sampai nyuting pemirsa karena yo enek anu musik copyright aku wedi ki mbuh kena hak cipta apa ora aku yo wedi soalnya enek konengan banter pemirsa wis ngono ya. Nanggur anak lera-lera ini Mbak Deni harus disebut okay. Dan iso ning nyoting yang menunggu pemirsa tugel-tugel terus ora iso ada soalnya mau ruangnya banget ngono ya pokoknya terima kasih banyak ki mau ya sing wis titip-titip wis tak sampai no mana ini Mbak Isma mau ya wis dikei berkatan alhamdulillah
Pokoknya wes anu tak dongakno kabeh pemirsa semuanya, para subscriber Deni Ismaois, khususnya penonton setiane kita. Muga-muga diberi panjang umur, kesehatan, kelancaran oleh mergawe, diberi kesuksesan untuk kedepannya, amin. Wes ditutup ae kontennya hari ini, becik ketitik Allah ketara, dadi wong apik aja sampai ngelarani wong liya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.